Hei, nunggu aku dhisik. Ngawur. Lurus yang menang. Halo mamahnya Lanang Lanung. Selamat malam. Hela, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, untuk bulan 4 mulai penerbangan China Airlines. Penerbangan ada hari Selasa, Kamis, Sabtu. Eva, Rabu sama Minggu. Jadi mungkin karena yang pulang sedikit, jadi dikurangin penerbangannya. Marah nih. Harap Nguli mau jemput. Ini kan sopir taksi, jadi mau jemput lah. Halo Vivi Cung, mamanya. Saya mau Nguli. Halo Anjas Asmara. Yo. Semua temanku di sini, semoga kita semua selalu diparingi kesehatan ya. Terhindar dari virus-virus yang mengerikan. Dewi Asmoro. Iya, gerimis melanda hati. Longtan hadir, bantal temurah Temanggung. Ika Giati. Lulu Flower. Aku sendiri tapi ada kalian loh. Berarti aku gak sendiri. Kalian yang menemani aku, Rizky kembar, gimana kabarmu? Mbok emisi lo. Halo Rizky kembar. Alhamdulillah dikaya Rizky ndak nak kembar ngono lo, Rizky kembar, bener enggak? Batik Air belum tahu, guys, karena sekarang ini dari Indonesia kan enggak ada penerbangan masuk untuk orang visa, visa turis ke sini. Nggih, hati-hati. Nggih, hati-hati, aku hati-hati selalu. Aku mau, nah ini kan sopir taksi, panggilan siap sedia dimanapun, kapanpun. Nggih, lillahi ta'ala. Yang penting kita berusaha untuk menjaga diri, dan menjaga diri itu sama saja menjaga orang lain. Sendiri lebih indah, sendiri lebih indah. Kan ada kalian, nanti juga ada malam juga tayang hari berarti. Siapa bilang aku sendiri? Aku loh sama teman-teman semuanya 876 orang. Jadi yang untuk karantina, saya bilang kan lockdown itu tadi ada teman yang telepon, "Bong, kok aku bandara di lockdown?" Ya salah. Lockdown itu maksudnya di rumah, di lockdown orang boleh kemana-mana, wes enggak boleh keluar-keluar beli apa naon-naon kayak gue lu. Di lockdown dikunci di rumah gitu loh. Nah kalian di karantina itu di rumah, kalian harus tahu sendiri. Kalian untuk teman-teman yang pulang, yang udah pulang ke tanah air, kalian kan di itu ya, maksudnya dari luar negeri. Jadi kalian harus tahu diri sendiri, jaga sendiri dan jaga orang lain. Ya itu diisolasi di rumah, nggak boleh keluar-keluar selama 12 hari. Karantina itu bukan karantina di Jakarta, enggak, bukan di karantina di Bandara Jakarta Puse. Maksudnya di karantina tuh kalian setelah pulang dari Taiwan atau dari manapun ya harus mengurungkan diri di rumah selama Vivi Chung ya selama 2 minggu gitu loh. Amin amin ya Allah atas dua kalian, rezekiku selalu lancar walaupun begini juga tak dalani. Itu semua dari doa kalian loh guys, benar. Jangan main-main, jangan macam-macam, doa kalian terkabul, alhamdulillah, terima kasih doanya. Amin. Bo, sampai ya itu di karantina itu tuh di rumah. Bukan di bandara, ngoten lho, Wati. Obat-obatan dari Taiwan boleh, bibit-bibitan dari Taiwan boleh. Obat-obatan itu boleh. Pokoknya yang berair enggak boleh lebih dari 100 milimol harus masuk ke bagasi. Lebih dari itu, lebih dari 100 milimol ke atas itu harus masuk bagasi. Gitar yang panjang sekali itu harus masuk bagasi. Gitar 100 cm harus ditenteng enggak apa-apa ya. Amin. Dah, kalau mau foto sama Mbok, kita foto selpong tapi tetap harus jaga pakai kocau. Kalau cuti, nah saya mau ngomong lagi ngaruh sambil ngecaprak ya. Kalau cuti itu kalian, untuk yang teman-teman yang cuti yang udah beli tiket lagi, beli tiket sama siapapun admin atau orang lain, kalian kalau bisa jangan di cancel dulu. Karena tiket kalian itu masih bisa dipergunakan selama tahun ini sampai bulan 12. Jadi kalau
kalau bisa seandainya bulan 5, bulan 6 kalian tidak tidak jadi pulang, kalian bisa diundur, ganti waktu. Kalau di cancel itu nanti dapatnya kalian cuma 20%. Nah, duit itu bukan untuk kita yang bagi-bagi tiket. Duit itu yang ngambil itu pihak maskapai atau lisinse. Canon boleh, Canon kamera boleh, boleh Canon. Iya, tidak balik kita sama sekali mau balik Taiwan karantina. Kalau yang masalah balik ke Taiwan harus dikarantina, kemarin petugas pemerintah Taiwan sudah mengatakan bahwasanya untuk tanggal bulan 4 tanggal 1 yang balik ke sini harus dikarantina di tempat Chenfu atau pemerintah, itu satu hari harus bayar 1.500. Jadi kalau 14 hari dikali saja 1.500 kali 14 hari itu berapa? Dihitung sendiri. Dihitung dewek ya. Kausung hadir ya. Oke, satu koper isinya makanan semua boleh, boleh, boleh. Terus apa maning? Alexa menonton, ayo, Mbok. Mumpung aku season jawab, tes jawab gini lah. Bukan di bandara, ditahannya tuh ada pihak tertentu. Makanya yang untuk orang-orang cuti, teman-teman yang cuti itu harus mengisi formulir. Nah, formulir itu bahwasanya kalian itu ada tempat bertempat tinggal di majikan itu, dan majikan itu harus bertanggung jawab. Maksudnya nggak boleh keluar dari situ. Tapi kemarin keluar lagi peraturannya tak mikir-mikir di sini, peraturannya di karantina di tempat pemerintah atau di mana, satu harinya 1.500, jadi dikali 14 hari sama dengan 21.000. Itu kalau majikannya mau menanggung pulang saja, kalau tidak menanggung tidak usah pulang. Tuh ke rumah pora siang cuti lah majikannya orang belum menanggung duit 21.000, tidak usah pulang, diundur saja. Kalau nggak ada, ya kalau maksudnya gak ada kepentingan banget gitu ya, serasa mulih disek biar stabil dulu ya di Indonesia sana. Kalau yang udah beli tiket atau gimana ya pulang lepas terapa apa. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga ya kita berusaha untuk menjaga di sini dan menjaga orang lain. Kui intinya ya ojo ngomong aku wis ngene wis lillahi ta'ala ya cak ya gue ya, kita berusaha untuk menjaga diri sendiri. Wis aku wis karena Allah ta'ala wis nganu, iya memang itu benar, tapi kita tetap harus menjaga perlu ya. Rebung boleh, rebung. Nah, tainan nyimak bu, gila-gila. Halo Meling. Ya, apalagi aku TK Malaysia tetap makasih. I love you, trio. Pokoknya semuanya sehat selalu ya. Untuk teman-teman dimanapun Anda berada, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea, Abu Dhabi, apa Arab Saudi, apa maning Jakarta ya. Semuanya pokoknya sehat selalu untuk kalian semuanya. Jaga diri masing-masing sendiri. Lah, hamil pulang lepas 4 bulan berapa? Aku pulang lepas boleh. Bisa kalau mainan yang nambok bulan 5 enggak apa-apa tah. Insyaallah lah kita berdoa ya, semoga wes itu di Wuhan itu udah agak reda sedikit. Jadi Taichung hadir, Mbok. Iya Taichung hadir. Aku bulan lepas, Mbok, enggak apa-apa anak wedok, anak tunggal, Mbok. Bagasi Eva untuk pekerja 35 kilo, tapi satu tempat tidak boleh melebihi 32 kilo. Selebihnya hancur. Selebihnya bayar sendiri ya. 1 kilonya nggih, sampun fokus. 1 kilonya untuk Eva 480, Cina Ellen 190. Longtan hadir, Fitria, Eca, Seta, Idia, aku pulang bulan 6 enggak jadi, Mbok. Ya wis rasa muling ngudi sit. Lamun rekan Arab sunat, Arab sunat. Lamun rekan Arab sunat karena sunat nang kene bae lah. Selamat tanya ngomah, disunat karo Pak An salah nyong. Lah, lamun rekan lamun rekane arep kawin ya, nikah ya, sabar disit, sebabnya di Indonesia juga tidak boleh merame-ramekan ya. Jadi ya tak undur, mau diundur alon-alon. Jadi untuk teman-teman semuanya yang udah booking sama admin, silakan menghubungi. Kalau bisa diundur, jangan di cancel. Mau alibati ya, wes dindilah aku jatungan setimu jabarat. Bagasi Cina Ellen beratnya ya. Iya aku fokus. Bagasi Cina Ellen untuk para PMI jatahnya 35, tapi satu tempat tidak boleh melebihi 32 kilo, gitu loh guys. Meli hadir, semuanya hadir. Apa maning? Ya di sini aku tuh nggak, bukan saya yang menyuruh terbang kemarin, ada apa lagi lah ya Allah. Wes ora apa-apa lah, sing udung. Sampai sing telepon iki.
Sayang ini berangkat ke sana 24 menit lagi. Lagi siaran. Jadi toh ini di jalan 24 menit lagi lo panjang. Ya ya ya. Boke lagi siaran kilo alon-alon, udan-udan ya. Bye bye, assalamualaikum. Nah, itu nyonya aku udah telepon. Bok, jadi enggak jemput Abi, jadi dong. Sabar ya nyonya. Ini sopirnya lagi peteng-peteng, makanya pelan-pelan wae. Bulan 5 tetap ada pulang. Dan sekarang dipersedikit karena ya banyak apa namanya, enggak banyak orang pulang, jadi ya di satu minggu biasanya penerbangan full 7 hari, sekarang cuma 3 hari. Satu minggu cuma 3 hari penerbangan. Untuk China Airlines satu minggu cuma 3 hari penerbangan, untuk Eva cuma 2 kali penerbangan. Ya bulan 10 tak tunggu. Jangan lupa pesanku, jangan lupa pakai gocau, jangan lupa cuci tangan, jaga wudu ya. Biar kita terhindar dari penyakit-penyakit itu. Iya Eva 35 kilo. Ya. Hati-hati guys, saya makasih ini hati-hati sekali kok. Ini pelan-pelan, saya cuma jalan 30. JJ, hati-hati mbok di Asmoro nggih. Kula hati-hati, kapan bisa ketemu mbok ya Allah. Kapan aja. Ditunda itu tergantung ya Mei, kalau ada biaya tambahan mungkin pas hari itu, pas bulan itu banyak sekali yang pulang dan full gitu. Jadi ada tambahan. Tapi seandainya apa itu jatuh. Tapi seandainya enggak ada tambahan berarti ya lagi kosong-kosong gitu loh. Aduh. Apa ge? Batike lagi mau. Tadi aku ngomong batik ya. Kalian kemarin ada satu teman kita yang beli batik air. Nah, ternyata batik tidak terbang, akhirnya dia rugi. Dia beli tiket cuma 4.000 5.000 tapi udah enggak ada penerbangan, berarti loss. Hilang. Malam ya bagasi yang tidak terjawab, rekannya aja mutung. Hai Huang Xiao, Huang Xianshen ni hao. Huang Xianshen yo yi guai di. Iya iya yo, Huang Xianshen yo yi guai di. Iya iya yo. Jiang bo jiao, I love you terlintang. I love you semuanya ya. Jaga hati. Jaga badan, jaga pikiran, jaga cocote, kayak bokeh, jaga si ini mah. Semua ini, oh ni tu yenting, ni tu yenting sia le mah, Huang Xianshen. Ini adalah Wang Zhongli Fang Xiang, tahu mah? Ini adalah Wang Zhongli Fang Xiang, tahu mah? Jakarta ke Semarang paling enggak yang paling murah ya 300 ribu. Paling mahal itu naik pesawat apa ya? Ya Allah, petang temen kena ana apa gie. Aduh. Cek ke Suwang Sung Cung Li Fang Xiang. Untuk Garuda biasanya ya 800, ada 1.100.000-an lebih lah ya. Aku mbati-mbati setitik lah. Masa nyong arep mbok kena tiket sekarang mbati ke priwe paling ora lah persiapan 28, 25 atau 2000 atau 1.500 wis lah ya. Dari 1.500 sampai 28 saja. Iki wae mung ndi? Oh, lampu merah, Pak. Mbok, besok saya pulang tak tunggu sih di Korea, Kalau mau pesen tiket caranya gimana? Lihai yo cecong keni ya cita tang dan cita lah. Ayo. Tau ya ni hao. Ya kalau seandainya beli tiket, kalian harus minta izin dulu sama agensi atau majikan, boleh nggak beli tiket sendiri. Ke Surabaya bisa aja, ke Surabaya nanti yang mau beli tiket aku ada jual ya. Murah meriah, aku mbati-mbati 300 lah, 300 intel, 500 intel lah. Ya, mbati rasa diomong, gue haram. Mau tiket bulan depan berapa? Mau pesen tiket silakan menghubungi admin ya. Admin, apa jurusan Surabaya ada kan, Mbok? Jurusan Surabaya tidak ada. Untuk teman-teman semuanya, untuk jurusan ke Surabaya mboten enten, harus transit Jakarta dulu baru Surabaya. Tidak ada lagi langsung Surabaya. Transit dulu Jakarta baru Surabaya. Tuh ya, tong chen ni fen joye fen ya kan tidak jen muhao cetak si seni. Kalau Taipei Bali ada enggak? Ada. Taipei langsung ke Bali ada. Taipei langsung ke Bali ada. Tidak ada yang lain. Langsung. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau pulang enggak usah khawatir. Masih ada penerbangan, bukan saya menerbangin, yang menerbangin pihak maskapai. Seandainya enggak ada penerbangan itu berarti pas waktu agen kalian beli tiket dia pasti ngomong enggak ada penerbangan. Tapi kalau masih ada penerbangan berarti ya masih ada terbang, bukan saya nyuruh enggak terbang atau enggak terbang. Kemarin tuh ngomong apa maning lah.
aduh, bawa cita-cita balik sambil kapan bawa, nggak tahu batik. Batik kan yang dudukin, yang nempatin kan untuk teman-teman yang jalan-jalan ke sini visa turis. Nah, sekarang visa turis ke sini kan belum bisa masuk. Oh iya, ngomong lagi ya, nyongarok ngecaprak maning. Nih, apa ya? Untuk teman-teman yang WNI atau WNA yang nikah Taiwan dan mendapatkan dan apa? Pokoknya paspor Taiwan. Taiwan yo hucau. Hucau yo Taiwan, salah. Taiwan yo hucau Taiwan, semua-semua ayo we semua ceyangzi. Maksudnya yang mempunyai paspor Taiwan itu seandainya kalian mau pulang ke Indonesia sekarang harus mengurus visa. Kalau dulu kan enggak usah lo tijen cita, coyo coyo fang xiang wo zitao, na ke si isan de, yo bian zhou bian, yo ji yo bian da shi zhou bian. Yo yo bian shi zhou bian, na si isan bu shi wo, ni ao bei gong ah. Mati untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang udah nikah di sini dan mempunyai paspor berwarga negara Taiwan harus mempunyai visa. Tidak ada lagi namanya lo tijen, tidak ada visa yang datang sampai itu terus ngotokin visa, enggak ada. Sekarang harus mengurus visa di KDI, bukan di pasar malam. Salah maning. Ngurus visa kemarin ada yang tanya, "Bu, ngurus visa di mana?" Ya di pasar malam. Salah. Di KDI lah, masa di itu di pasar malam. Bu iso langsung Taiwan ora oleh. Ini hai xiao wei. Ni zhe huo guo ma? Huang xiao xie, Huang xian shen. Ni zhe huo guo ma? Ayo bu yong zhe, wo xianjia pang le. Boleh so langsung Taiwan boten bisa, harus transit dulu Taipei dulu Jakarta baru Surabaya. Ya, mbok selawat amin. Makasih doanya Inces Formosa. Makasih. Apa maning mumpung nyong bisa baca komen. Ke Bandung ente bisa. Ente bisa ke Bandung. Ke Bandung harus Taipei Jakarta, Jakarta Surabaya baru Bandung. Kalau enggak kalian harus pindah ke Halim Kusuma terus Surabaya kayak gue. Bandung bisa lah, langsung Jakarta Bandung bisa. Enggak, maaf, salah. Jakarta Bandung bisa. Kalau Majalengka harus lewat dulu ke Halim Kusuma atau transit Surabaya. Tui. Ni tai wo men qu zhi huo guo. Lai ba. Pase ya, lai ba. Yo ga ma bu ba, wo bu ba ge ren jia chi la. Chi dao bao, chi bao le. Dei bu dei, huo dao lao, chi bao la. Cita tau pau, ho tau pau. Amin ya robbal alamin. Jakarta Surabaya bukan udah. Jakarta Surabaya pokoknya siapin lah 1500 sampai 2800. Kalau Lion Air itu murah, bisa ada 300-400 ribu, tapi bagasinya harus beli sendiri ya. Jakarta Semarang ada penerbangan, lihat aja biasanya ada pagi. Di Kaohsiung harus transit mana, Mbok? Kaohsiung. Kalau dari Kaohsiung ya, sekarang itu kayaknya Kaohsiung harus Taipei dulu deh ke sini. Iya, sampai yang mau ketemu-ketemu, tak doain ketemu sama Mboke ya. Makasih doanya. Saya tidak bisa menjawab kalian satu persatu. Aja nesu ya. Amin. Umi Siva Bandara Majalengka udah bisa, Mbok. Dibilang tadi nyong kan wis ngomong Leo Isan taman. Pecetalah. Taman numpang lah, punya jarak sih dah lah. Wan tan de, disa kau sutan ni, so tan pang. Hah? Ba, ada rute Taiwan Malaysia enggak ada? Tapi Malaysia enggak tahu sekarang ada buka enggak? Halo Leni. Siang itu baso. Kira-kira di Jakarta masuk ke renang. Wo yi zhi jiao ta bu yao pao bian dang le. Mei you la. Ta xian zai yi jing mei you pao bian dang le la. Tak ke ngot bi chung ah. Bo, kalau anak aku sudah punya antivirus apa harus ngurus visa, Bo? Afidavit. Aduh. Ya itu yang perlu ditanyain. Nanti besok aku tanyain lah, aku enggak boleh sembarangan ngomong. Ya. Maaf Vanitin. Harus dikarantino. Oke, sayang Leni. 17 menit lagi aku nyampe. Nah, apalagi sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih doanya ya. Monday spreadit berbre. Bulan 8 tiket berapa, Mbok? Bulan 8 enggak tahu, sayang. Bisa hubungi admin ya, nanti silakan. Kamu pilih yang mana? Sana sini. Oke. Okay. Yang penting bisa membuat Anda bahagia. Kasih wala wajib, buya soji. Wa mei wan soji.
我真的没有拿手机，我看你写什么，我在看你在写什么东东啊。 我没有在看手机，我没有拿手机，我就看手机，手机在我的前面。 Umilet, halo untuk teman-teman semuanya. Taipei, Jakarta, kira-kira berapa, Mbok? Gini loh, yang teman-teman semuanya ya. Boke sudah enggak memboking tiket. Saya sendiri pribadi sudah tidak memboking tiket. Jadi nanti kalau ada di beranda saya ada admin-admin, silakan menghubungin ya. Menghubungin langsung sama mereka. Karena saya wis orang booking tiket gara-gara akun palsu dulu itu. Makanya lebih baik saya tidak usah booking tiket. Xiaoxin kai che cai ya. To xiao bo Brian boleh bawa. Iya, hati-hati nih. Nih, lampu merah jangan diterjangi. Nanti polisi ada nongol di situ. Chu yi an qian hao, ayu re re. Su ka ta ki. Saminah Marmi, Mbok bisa enggak, Mbok? Hah? Lockdown itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak bilangin. Dimaksud lockdown, lockdown itu enggak boleh pergi dari rumah. Itu di Indonesia sana loh, di sini juga kali itu lockdown, lockdown. Enggak boleh pergi dari rumah, maksudnya itu. Nah, jadi ya tetap oke lah, maksudnya bisa ada dari Taiwan ke Indonesia tetap ada penerbangan. Kalau nggak ada penerbangan itu, saya juga pasti ngecaprak yang kene, nyinyir yang kene kayak gue dulu. Ira jamu nih, apa kabar semuanya? Bu, bulan 5 tanggal ketemu insya Allah. Semoga kita diparingin panjang umur, banyak rezeki ya. Aduh. Wes, bu, tiket udah lunas. Kalau diundur kita kena nggak? Diundur nggak apa-apa, kalau pas tidak penuh kursinya gak usah bayar. Tapi laku kursinya tuh penuh waktu itu tuh banyak penerbangan. Zone-nya sunset. Zone ya. Zone tempat duduk kalian tuh kan ada zone 1, 2, 3, 4, 5. Kalau zone-zone-nya yang paling murah udah habis ya, otomatis kamu harus beli nambah lagi untuk tiket itu gitu loh sayang. Dan nanti kamu dari tiket ekonomi terus pindah karena gak ada tiket. Dan akhirnya kamu pindah yang bisnis kelas atau premium, ya otomatis sampean harus nambah loh. Itu gak dibohongin, jangan khawatir. Gak semua agen tuh jahat, isto. Wes karo semua itu dapat apa-apa segala macam tuh dari tingkah kita sendiri gitu loh. Ngono. Bocor kita adalah cermin kita sendiri gitu loh. Kita adalah cermin kita sendiri ya. Wes kayak gue lah. Monce dibalikin lah, aku tidak cuci muka hari ini. Terminal 2 aja. Allah, tak baturi ya. Sekali baturi aku baturi wong sak mbah aku semangat-mangat iki. Ya, sebenarnya teman-teman semuanya di mana pun Anda berada wis puya uli ya. Wis ngene ya, bawa kalau cuti ya. Iya, tadi aku coba tolong disimak ya. Disimak yang di atas tadi udah aku bolak-balik siaran ulang, yang lainnya pada ngantuk dengerin aku siaran ulang. Yaudah gitu aja, cayo sisi. Untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kanganku selalu untuk kalian ya. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan sesering mungkin, terus pakai gocao. I love you. Bye bye. Buah-buahan boleh, koper boleh. Maksimal berapa kilo ya Allah, disimak ya, disimak ya guys.